Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Brunei bukan hanya soal hubungan dua hala kedua buah negara. Sebaliknya, ianya melibatkan isu ekonomi serantau. Menurut penganalisis politik Profesor Madah Dr. Awang Azman Awang Pawi, kunjungan Perdana Menteri itu merupakan satu kesungguhan beliau untuk mendapatkan pelaburan dari Brunei. Ia juga menandakan terdapat keserasian antara Brunei dan pentadbiran Perdana Menteri ke-10 dalam aspek untuk bersama memajukan ekonomi kedua buah negara. Sebab difahamkan juga negara Brunei berminat untuk membuat pelaburan yang besar untuk Malaysia apabila Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri. Saya kira itu merupakan janji Sultan Brunei untuk menunjukkan hubungan kemesraannya dengan Perdana Menteri yang ke-10. Dan ini satu peluang besar kepada Malaysia mengambil peluang ini untuk memastikan kementerainya perjanjian-perjanjian yang akan dilakukan dalam masa sehari dua ini, dan juga berbincang untuk mendapatkan potensi pelaburan dan peluang yang dapat dikongsi bersama. Ya. Jadi ini bukanlah lawatan yang kita hanya untuk mendapatkan MOA ataupun perjanjian untuk pelaburan yang mereka buat, tapi untuk membuat pelaburan yang akan mereka buat bukan saja dalam tempoh yang singkat, tapi juga melibatkan perjanjian, hubungan, perdagangan dalam tempoh jangka panjang. Saya kira terdapat keserasian di antara kerajaan Brunei dengan kepimpinan Perdana Menteri kita yang ke-10 ini. Dengan komitmen, dengan hubungan ini, kita percaya bukan saja Malaysia akan menjadi lebih baik, dapat dipulihkan ekonomi, tetapi diberikan tumpuan juga oleh negara Brunei untuk menanda kesungguhannya untuk membantu sama-sama membina ekonomi yang lebih baik dalam masa terdekat dan jangka masa panjang.